Bupati Sleman Kustidi Sri Purnomo mengukuhkan dan melepas atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Daerah atau Porda ke-16 dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda ketiga tingkat DIY. Pesta olahraga terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan digelar pada tanggal 1 hingga 9 September dan Sleman bertindak sebagai tuan rumah. Atlet yang akan dilibatkan dalam Porda ke-16 DIY ini sebanyak 958 orang yang bertanding di 44 cabang olahraga dan 1 cabang eksebisi. Sedangkan peparda ketiga, Sleman menerjukan 111 atlet yang akan berlaga di 10 cabang olahraga. Pengukuhan dan pelepasan atlet ini ditandai dengan penyerahan jaket dan topi serta polis asuransi kepada perwakilan atlet maupun official. Bupati meminta atlet yang bertanding mampu meraih medali terbanyak dan menempatkan diri sebagai juara umum, serta menjaga sportivitas dan menghindari kecurangan dalam bertanding. Kemudian untuk penyerahan polis. Pada Porda dan Peparda ini, sebagian besar kegiatan akan diselenggarakan di Sleman, kecuali cabang aerosport di Gading Gunung Kidul, sepatu roda di Stadion Sultan Agung Bantul, dan dayung di Waduk Serbo Kulon Progo. Sebagai tuan rumah, Sleman berharap akan sukses baik penyelenggaraan maupun capaian prestasi. Cabang yaitu adanya eksibisi. 8% lah pertandingan berada di Sleman, kecuali yang dilakukan di tanggal 1 di Stadion.